Oh, barusan kamu? Udah tadi sebelum online, sebelum. Maksudnya yang per area, Mas. Oh, per areanya yang belum. Target squadnya lu purpose. Oke, gimana? Setuju nggak? Itu aku pakai pattern yang tahun lalu kita kurang 5% minus 5% dari Februari. Eh, dari Januari. Gimana? Yang setuju? Kurang 45% lagi dari target. Oke, Tendi purpose for the February target is 155,217. Who second for that? Rizal? Siap. Any discussion? Ada diskusi? Siapa yang setuju tentang ini? Jadi targetnya segitu, angkat tangan. Rizky juga angkat tangan langsung, karena dia dalam bayangan. Oke, pas. Berarti. Tolong, Mr. Mrs. Secretary. Oke, kita lanjut ke revenue. Dah ini, terus ini PCE dari Chandra. Oke. Okay. Ini adis. Ya, yeah, I would like to propose another OKR for this month. Jadi proyeksinya itu in 3 months I would like to shift the tennis burden 60% from revenue management gangguan seminyak into my bid. Ini udah batch kedua dengan project dengan objektif able to shift 20% bid tennis burden of revenue management seminyak into my bid for February. Untuk problemnya karena tendin needs to another more bandwidth in squad to expansion and also to managing new properties that coming in and also Changguan Seminyak now is getting bigger with new properties coming in. So then it needs a backup for managing the revenue management in Changguan Seminyak. This is the key result, adding 5 more properties into my bid on February revenue management sama accurately achieve revenue projection for 5 new properties with maximum deviation 5%. I would like to propose this OKR into my OKR this month. Anyone second solutions? Oke, okay, second by Ara. Any discussion about this? Oke, okay, Ara. No. Checklist yeah. Udah di checklist belum? Nah, kan checklistnya tak kirain barengan, Mas. Maksudnya ini udah. Oh, kenapa ada yang nanya? Kalau ada yang tanya itu. Oh, ini aja. Oh iya, langsung aja kamu propose aja, Chan. Jadi menurut kamu kenapa itu spesifik? Kenapa itu measurable? Kenapa itu achievable? Iya, nah, iya. Aku yang motion ya? Itu spesifik karena aku udah propose juga berapa properti yang aku mau ambil bulan ini, terus udah propose properti mana aja sama udah aku kasih background kenapa this important for this squad. Terus miserable karena aku udah ngasih numbers juga. Terus ada kayak semacam limitation-nya bahwa I would like to achieve revenue projection within 15% deviation, terus achievable because last month is already achieved 5 properties coming into my bid and I would like to do the same for this month. So I think this is achievable as well for this month for me. Terus aku juga nambahin another bid for revenue management starting from February yang awalnya seminggu 2 kali jadi seminggu 3 kali. Terus relevant, I think because this squad needs to start from the south and with Tendi focus more expansion, we can do that with this kind of OKR. And timely, I already give a limitation for this OKR that it's gonna be done on this month. Itu Mas. Okay, thank you Chandra. Coba aku pengen nanya action pointmu revisit kontrak nih gimana? Itu jadi aku kayak lihat lagi kontraknya sama atau bukan kontrak sih lebih ke kayak perjanjian dengan si property partner gitu minimum price yang mereka bisa ambil bisa mereka terima tuh kayak gimana gitu kan kadang ada juga property yang nggak mau nerima segini gitu loh Om jadi aku bisa mengira-ngira minimumnya berapa sih gitu yang bisa aku set price di Airbnb jadi bisa mengalami yang di PNM ya. Okay. So Chandra will motion this to approve for by squad. Any second for that?
second by Dandy. Any discussion for this OKR? Okay, I would like to. Aduh, yang setuju sama OKR-nya Chandra, angkat tangan. Oke, okay. Yang tidak setuju? Oke, okay, pas. Chandra, tolong di-update sebagai sekretari. Oke, okay, sudah, Om. Sudah. Terus, hospitality, maintains the review. Turun dari aku lihat mungkin dari Joel gimana maintain reviewnya gimana Joel? Gimana Om? Sebentar lagi. Kamu maintain reviewnya gimana? Kamu udah review? Sejauh ini aman-aman, paling yang masalah kemarin Bobby sih paling itu paling parah. Kalau tapi kalau yang lain aman-aman aja kok. Ada yang dia negatif review tapi sebenarnya dia positif. Apa message-nya positif sebenarnya, cuman dia secara poin dia negatif itu loh. Jadi masuknya ke sana. Oke, okay, jadi kamu yang action-nya berarti kamu yang review semua. Iya, untuk 7 akun aku yang megang. Iya, sekarang ini okay. Oke, okay, berarti kita enggak chip ini. Tolong sekretari di update. Terus review rate increase. Junam 23 100 ya sekarang ya. Benar nih. Karin. Ini turun namanya. Ini turun namanya. 23% tuh Om. Iya, 23. Naik. Okay. Ini bulanan ya? Kamu ganti per bulan per minggu? Ini 7 juta. Mau ngelihat per bulan apa per minggu? Ya. Apa per bulan. Nah, ini tadi. Hah? Ini per bulan soalnya. Ini increase 1% ya. Oh iya, oh, oke. Okay. Tapi enggak achieve ya? Iya, sama. Setengah. Baik. Dari 0,17 ke 0,5. 0,4. Enggak achieve. Oke. Okay. Next. Oke, okay, ini dari aku. Oke, okay, aku ini sudah chip. Aku semua enoper semua relationship segala macam sama Joe. Jadi tidak ada lagi owner yang telepon aku in case misalnya guest ataupun yang lain. Terus Joe dapat skor 4. Ini aku udah tunjukin, aku udah bikin apa namanya? Respon. Dari 4 respon, Joel dapat 5, 1, 4, 1, semua bagus. Jadi aku motion ini untuk complete OKR. Ya, ini second for that. Oke, arah bisa yang 7 nih dibawa ke complete. Oke. Yang tidak setuju, sekretari tolong di-move ke completed. Siap. Terus, ini OKR-ku perlu, tapi ini belum maksimal sih. Nanti aku edit deh. Ini belum maksimal, jadi aku belum mau motion. Aku masih cek-cek partner yang tidak pakai token dulu. Aku belum maksimal, ini aku pending ini dulu ya. Oke okay ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi aku nggak motion dulu. Aku mau pending dulu. Terus. Ini baru apa namanya. Baru kasarnya aja cu. Baru kasarnya. Tolong nanti Chandra. Di mention aku. Tolong di update ya. Yuk. Oke. Okay. Next. LC. PCC. LI.
adoption case journey as a new best practice within squad. Bisa update, Chandra? Okay, ini actually OKR pun bulan kemarin yang aku motion untuk extend, tapi aku mau minta approval lagi karena sekarang kan ada baru dengan menggunakan smart method kan. Jadi I would like to explain this OKR within smart concept. I think this OKR is specific enough. It's provide key resultnya provide timeline kayak di mid January harus ada key result yang bagaimana, di at end of the month ada, harus ada KPI kisah kayak gimana, terus ada six properties sebagai MVP yang harus bagaimana. Jadi I think this specific enough, and the problem is because right now guest journey is not function optimally, but we know that guest journey could be new best practice and could be very helpful for us as a new standard level service for customer service in Bukit Vista. So I think this is important for us to adopt this kind of guest journey into our activity, everyday activity as the customer service to the customer. Terus, this is miserable karena aku juga udah provide targetnya. Kayak targetnya di mid-January ngapain, berapa properti yang harus jadi MPV untuk bulan ini juga, akhir Februari ngapain. Terus, I think this also achievable. I already plan into action point. Tanggal sampai tanggal 11 aku harus ngapain, sampai tanggal 14 aku harus ngapain, sampai tanggal 12 aku harus ngapain. Jadi udah aku provide kayak action point-nya yang aku mau lakuin per tanggal. Terus relevant as it is also part of us to sharpening our showing spot too. And timely, I've already provide time management for this OKR. So I would like to propose this into my OKR this month, Mr. Chairman. Okay. Chandra propose this OKR to the squad. Any second for that? Joel second, Candy second. Any discussion for this OKR? No? Siapa yang setuju OKR-nya Chandra? Silakan angkat kaki, angkat tangan. Yang tidak setuju? Oke, okay. Tolong sekretari Chandra sendiri. Oke, okay. Ke reservasi 1% improvement every week. Is not pass. Ini aku udah update tadi. Jadi not pass for inquiry. Bisnis sekretari tolong diupdate. Oh. Untuk 60%. Ya, ya, ya. I think for the inquiry is pass ya, karena bulan, karena untuk minggu ini kan baru sampai 3 minggu jalan, baru sampai 3 hari jalan. Jadi dia belum sampai at the end of the week. Jadi dari tanggal 17 ke 18 is already pass. Tapi untuk this week kan kita masih harus measure sampai by the end of the week kan. This week kan 14%. Iya, tapi kan dia belum completed. I mean like from last week. 1% improvement every week. Iya, yeah, I mean like this week is not done yet gitu loh om. Jadi datanya masih bisa berubah sampai at the end of the week by next month, next week. Iya nggak Mas Bayu? Karena aku lihat ini per week. Cuman yang satunya tadi month ya? Ya, ini yang per week. Diskusinya apa? Apa tadi? Yang minggu ini belum bisa dihitung as a completed week kan? Yang dari tanggal 14% itu belum bisa dihitung. Belum, belum. Belum, karena masih setengah kan? Right, jadi okay. Kan yang bulan yang minggu kemarin achieve kan? 17-18. Minggu kemarin achieve 1%. Oke, Mrs. Sekretari, tolong di-update ya. Siap. Request rate selalu achieve di atas 60%. Tolong di-update juga. Terus ini tentang internal
to create one simulation training program for learning. Mungkin ada update dari Mr. Tandy. Kalau ini sih aku motion untuk move ke complete karena udah 100%. Kalau dari key result sama goalku udah. Mungkin aku mau discuss sama yang sama apa? Masing-masing squad chapter atau squad lead-nya untuk the next ininya. Oke, okay, apa planning-nya? So far sih udah ada yang make sama aku juga kayak kalau ada yang nanya kayak kemarin ada yang nanya tentang wifi. Udah langsung aku kasih apa materinya jadi based on the people asking sih. Yang ini gimana yang ini? Jadi yang itu aku belum sempat ketemu belum sempat diskus sama Ara sama Vita. Mungkin abis ini aku diskus sama Ara sama Vita. Untuk Ara nanti kita diskus tentang ini ya. Jadi kayak jadi ini kayak apa? Yang di tabel untuk new kandidat loh. Kan biasanya ada tuh jadwal-jadwalnya mungkin bisa kayak masukin ke apa nah, sistemnya apa workflow-nya OKR untuk biar mereka pakai Slack ini untuk nanya-nanya tentang BV atau tentang trainingnya atau materi. Jadi materinya bisa masukin di Slack nanti. Oke. Okay. Yap. Oke, okay, berarti apakah ada orang yang tidak tahu tentang hal ini? Jadi aku motionku untuk di move om. Ya kan, aku nanya dulu, ada nggak yang tahu tentang ini? Cuma tahu ya. Oke. Okay. Tandy motion untuk move ke complete. Ada second? Oke, okay. Cekan by Rizal, Chandra, Ara. Siapa yang setuju? Gak usah diskusi lah. Setuju. Oke, okay, Mrs. Sekretari, Mrs. Miss move to complete. Yan. Okay, next from siapa ini? Yang ada nih. From aku lupa ngetek. Okay, tolong ini sekretari member ya, mungkin dijelaskan sedikit, Mr. Dandy. Jadi ini. Apa? Ini mau approve squad nih. Ya, motion. Ya, jadi aku motion untuk OKR-ku untuk gimana caranya kita menangin guest house untuk di semua area. Terus kenapa ini spesifik? Karena aku propose propertinya udah ada, jadi properti mana aja mau di migration sama profilnya juga. Jadi kita mau migrate dari profil BW. Terus kenapa ini apalagi Om coba miserable. Jadi bisa diukur tuh dari profilnya. Jadi mau jadi goalnya satu profil dulu bulan ini gitu. Jadi kita mau pakai satu profil dulu. Nanti kalau misalnya memang ada friction atau apa sambil di jalan kita fixin biar bisa migrate ke profil yang lain gitu. Terus kenapa ini achievable? Jadi kemarin udah meeting juga. Jadi lagi proses untuk bikin frameworknya sama Diba, jadi kayak gimana flow-nya pas jadi migrating itu nanti kan kita perlu waktu yang sangat cepat karena semua listing akan ke disconnect gitu. Jadi gimana caranya semua listing ke disconnect tapi tetap aman gitu loh sambil kita jalan untuk connect-innya gitu. Jadi mungkin butuh bantuan beberapa tim juga untuk bantu ini. Terus relevan kenapa? Karena relevan juga sesuai dengan tema kita Serpent the Sow. Jadi sebelumnya kita udah punya channel manager, tapi aku pengen kita lebih efisien juga dalam bekerja kayak konten, tim konten, abis itu tim revenue juga karena situasinya lebih gampang, nggak perlu push rate, nggak perlu ad mapping segala macam. Itu sebenarnya wasting time banget untuk ad mapping 30 listing gitu misalnya. Apa ad pricing untuk 30 listing kayak contohnya kayak penuh luli gitu aku. Harus ngepush satu-satu itu kayak wasting time. Itu satu hari itu maksimal jadinya 2 aja. Pondok Lulik Puri Kelapa tuh udah kayak ngabisin 8-9 jam kerja gitu loh wasting. Tapi dengan new channel manager diharapkan butuh waktu 2 jam untuk bisa ngepush at least 10 properti lah udah kita bisa dapat pricingnya gitu. Terus timely itu udah ada juga, jadi 25% untuk second week, third week sampai 100% untuk guest house di ini in the first week of the March sih. Karena kita udah jalan seminggu soalnya. Jadi aku agak overman. Oke,
poinnya juga. Oke, Dendi, motion for squad for approve this. Ya, ya, Ara. Ya, Ara. Mas Dendi mau nanya, itu mungkin nggak ya kalau persentasenya itu dijadikan actual number so that we knows, all people knows that berapa jumlah guest house? Number squad, kalau squad 2 aja bisa sih. Bisa. Oke, okay. Udah itu aja sih biar visibilitasnya bisa kelihatan, kayak misalkan 25% itu ternyata 10. Nanti kayak properti apa aja langsung disebutin propertinya 10. Jadi kayak enggak usah dijelasin lagi, nanti langsung bisa pada lihat. Oke. Okay. Nah, kalau menurut aku yang dimaksud BNI itu yang properti yang di atas ini kan? Iya. Yeah. Nanti hitungannya dari itu aja dulu, Den. Oke. Ya aku ambil berapa properti itu. Ya, gimana, Chan? Mas mau tanya, berarti pakai profil baru ya? Enggak, profil BW. Kalau nanti kan udah selesai nih, jadi profil BW. Wah, maju jadi korban. jadi sebenarnya gini Om, jadi untuk ini nih sebenarnya aku masih dalam konteks diskusi nih, BW atau Nusa Penida gitu. Kalau misalnya memang di BW agak lebih tricky, mungkin aku bisa ganti ini ke Nusa Penida. Hah? Emil. Kenapa kamu nggak bikin profil baru? Enggak, kalau profil baru kan nggak ada listing, Om. Mas, kenapa? Ya, Risa. Kalau di BW menurutku lebih risk banget gak sih? Soalnya BW kan udah banyak yang working, terus value-nya juga gede gitu loh. Apalagi propertinya juga banyak, terus yang perform juga banyak. Aku takutnya tuh kalau ini nggak berhasil nanti malah nurunin revenue di BW, padahal BW kan juga termasuk revenue yang besar. Aku mikirnya pakai yang kecil dulu aja sih, kayak TW atau DJ gitu. Soalnya kalau aku sih kemarin udah diskus sama Diba, kalau kita pakai yang kecil tuh efeknya tuh nggak kelihatan. Jadi efeknya kecil, jadi kayak nggak kelihatan itu loh. Jadi kita nggak bisa decide ini mau lanjut atau nggak gitu. Oke, okay, gini aja, subdiskusi tentang yang profil mana yang mau dipakai dan actionnya Rizal, Bayu, sama Dendi. Oke? Okay? Siap. Itu untuk purpose ini dulu, OKR-nya. Yang setuju udah ya, semua? Ya, Chandra mungkin? Setuju katanya, Yang setuju sudah, sekarang tinggal di... dicentang aja, approve. Oke, lanjut ke market building. Ini nggak ada. Ini aku masih secara kasar. Nanti hari Jumat aku ada meeting sama Meng Li untuk grup ini. Ini baru kasar aja. Nanti tolong biar aku inget. Jadi aku masukin aja. Nanti Chandra tolong dicentang rapi, please update. Ya. Pakai smart Om. Iya, udah tahu, Cuk. Siap. Itu kasar, dasar, biar aku tahu. Oke, ke konten. Nggak pakai semar, aku udah konsel. Oke, ke konten. Mungkin dari Rizal. Oke, so far yang minggu kemarin tuh yang remedy itu Rumah Taman Kutu, Kencana Homestay, sama Villa Wiska sama Komala juga. Itu yang udah aku benerin itu yang Wiska, Rumah Taman Kutu, baru dua itu aja. Nah, so far kita lihat yang Asri Village itu kan kayak inquiry-nya kan buat conversion rate itu 70%. Jadi ini masih jadi apa kendalanya konten karena masih di bawah SLA terus, jadi listing baru tapi kok nggak lolos SLA. Nah ini jadi nanti mau jadi OKR-ku buat bulan ini. Terus lanjut dulu. Terus yang one booking after launch yang belum dapat booking itu sementara Dream Bridge yang Lumbung, terus Kencana Homestay 3 sama itu Rumah Taman Kutu. Itu sih yang belum dapat booking. Terus udah itu dari konten.
Terus yang atas dulu. Yang itu ya. Mukamu kelihatan berapa? Oke, yang oh ini OKR bulan kemarin so far ready semua dari finance juga enggak ada komplain, terus juga dapat zero bad review. Aku motion buat move ini ke komplit. Oke, ada second by Chandra. Second by Ara juga ada diskusi. Apa yang setuju untuk move to complete? Oke. Yang tidak setuju? Angkat kaki. Oke. Tolong sekretari di move ke complete. Next, growth Bukit Vista YouTube mungkin dijelaskan sedikit. Oke. Ini project, ini sebenarnya projectnya tuh buat kedepannya. Jadi kayak setahun ini loh projectnya tuh. Cuman ini kan sebelumnya belum pakai metode smart itu. Nah terus aku buat OKR baru lagi, buat start baru lagi yang udah pakai format smart gitu. Terus ini kemarin udah aja semua, udah deliver 2 video. Terus mungkin ini aja sih, bantu like, comment, dan subscribe. Bantu like, komen, dan subscribe ya. Komen nyalain, lonceng notifikasinya di sebelah. Lonceng notifikasinya sebelah sini ya. Loncengnya tolong dihidupkan sebelah sini. Jadi aku motion ini buat pindah ke Chief. Complete. Kalau complete ya. Oke. Ada second? Ada pertanyaan? Yang setuju ini untuk komplit? Angkat tangan. Oke, please move to komplit, Miss Sekretari. Lanjut ke Rizal lagi. Oke. Okay. Optimize the content listing standard. Yoi. Ini buat, aku mau propose ini jadi OKR buat bulan ini. So far, key resultnya tuh at least one best practice for Airbnb listing at the end di bulan ini, terus pas the listing conversion SLA, jadi otomatis konten SLA, terus action point-nya do experiment on suatu new properties sama apply it on new listing, sementara SRI village sama kencana. Nah nanti bakal aku apply juga di properti baru, kayaknya bulan ini bakal banyak properti baru di Uluwatu sama Cambu. Oke, terus udah aku, oh iya sebelumnya aku assign di PCI, PJI, sama LI, karena di PCI itu ini termasuk buat ngubah workflow, terus PJI aku yang jadi project championnya juga, terus sama LI itu ini bakal ngaruh ke chapter juga, jadi aku assign ini ke PJI, PJI sama LI. Terus buat smartnya spesifik, udah aku spesifik ke konten, optimize konten, terus measurable juga udah at least ini ke key resultnya, at least one best practice sama apa di SLA, konten SLA yaitu 20%. Terus achievable juga ini aku buat satu bulan ini, jadi bisa diukur achievable-nya sama relevan. Ini relevan sama konten, terus timeline juga udah ini di bulan ini. Ya. Yara. Oke, so tadi pagi kan aku udah coba ngecek lihat OKR-nya Mas Rizal, terus aku juga udah cek jawabannya. Mungkin bisa disamain juga Mas, ditambahin dates-nya buat yang get at least one itu. Best practice di paper kamu di Dropbox kan by 29 February kan? Mungkin bisa juga ditaruh di sini 29 February. Oh, gitu. Oke. Okay. Oke, nanti aku tambahin. Oke. Okay. Oke, okay, motion. Okay, thank you. Ya, Bayu. Ya, kan karena ini ada LI-nya, jadi kan leadership. Tapi di key result-nya tuh belum ada yang leadership. Jadi kayak apakah kamu nyelesain proyek ini sendiri atau kamu pengen semua orang juga ngikutin best practice-nya ini gitu. Nah, nanti ini kan jadi kayak get at least one best practice for Airbnb listing. Jadi
nanti bakal jadi best practice di konten SLA mas, di konten guideline. Jadi nanti bakal dipakai buat future candidate pakai ini, metode ini. Okay. Ya. Terus karena ini apa, masuknya di leadership, jadi kan itu harusnya bukan kamu aja yang bikin. Siapa yang pakai ini? Maksudnya progresnya sekarang tuh mas? Ya, yang kan kamu mau bikin yang best practice-nya. Siapa? Kamu mau bikin best practice-nya, terus siapa yang mau melakukan best practice-nya ini biar si Airbnb listing ini get at least one best practice for Airbnb listing at the end. Nah ini lebih nggak ini lagi. Ini masih action sebenarnya, tapi dari best practice-nya itu tahunnya tuh harusnya kan konversinya lebih tinggi. Enggak? Belum lah, maksudnya gimana? Nah, jadi hasil dari objektif ini tuh apa? Ini sebenarnya ada dua. Jadi satunya tuh pas konten SLA. Jadi kayak naikin bisa bikinin standar di atas 70% lagi tuh loh mas. Mau achieve atau mau bikin standarnya? Mau achieve lagi. Jadi sebenarnya kan sekarang tuh konten tuh susah banget buat achieve standarnya 70% itu. Nah kita mau bikin objektif baru ya bisa achieve lagi. Berarti get at least one best practice to activity kan, itu kerjaanmu. Kamu mau bikin best practice-nya, tapi key result-nya adalah kamu mau mencapai berapa persen tuh, bukan 70% lagi tapi 80% misalnya gitu. Jadi key result itu hasilnya, bukan caranya. Kalau caranya tuh masuknya di action point. Okay. Terus sama yang get at least tuh, jadi aku bisa seenggaknya bikin satu lah best practice baru. Make, bahasanya make berarti, make one best practice gitu. Mm-hmm. Karena kamu bikin best practice-nya, tapi kan kita nggak tahu kalau best practice itu beneran best practice atau ternyata nggak bagus dipakai. Gitu. Jadi kita taunya itu bagus apa nggak dari hasilnya. Terus hasilnya itu apa gitu. Nah jadi kalau misalnya objektifnya kan optimize the content listing standard. Karena sekarang standarnya tuh masih kadang tercapai, kadang enggak gitu. Nah, key result-nya kamu bisa bikin ini selalu tercapai gitu, selama berapa minggu selalu tercapai gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kamu bikin best practice-nya itu. I see. Ngerti. Oke, gimana? Pening lu? Langsung diperbaiki aja, Om. Nah, apa hasilnya yang kamu bisa janjikan? Apa? Ini aja yang key result. Ya, ini dipindah di action. Terus yang key result-nya tuh aku mau bikin 75% dululah pas the listing conversion ya. 75% listing conversion SLA. 75%. Listing conversion itu yang apa sih, yang inquiry itu ya? Iya. Inquiry versus instant book kita ya? Iya. Terbukanya sekarang udah segitu. 70 mas. Sekarang tuh 70 sekarang tuh mas Ian. Oh, oke. Okay. Iya. Listing conversion rate. Iya. Oke, kayak gini. Ada diskusi lagi? Tanggalnya nggak ada. Iya, 29. Ini semua atau mana semua doang? Ini baru di squad 2 dulu mas. Mas. Belum. Baru di squad 2 dulu. Ya soalnya kalau kamu masukin LE di situ kan leadership excellence. Itu bagusnya tuh kamu punya follower juga gitu. Ada orang yang another squad juga. Ngajakin orang juga gitu. Kayak bukan cuman kamu yang ngerjain gitu. Kalau cuman kamu yang ngerjain kan kamu nge-lead dirimu sendiri. Oh iya.
Contohnya kayak manager tuh aku ajak Diba sama Mbak Wayan misalnya kayak gitu. Jadi kamu yang ngelead untuk mereka kayak gitu. LE-nya di hapus dulu aja, mungkin belum sampai step itu. Ininya. Oke. Oke. Motion untuk grup OKR-nya Rizal. Ada diskusi lagi sebelum di put. Oke, yang setuju OKR-nya Rizal. Aduh, kalian lupa. Rizal. Yang setuju, ya. Angkat tangan. Yang tidak setuju, tidak ada. Silakan ke Miss Sekretari. Ininya. Ini udah. Ini pakai metode smart tadi. Jadi aku bikin card baru, terus aku kasih juga itunya PCE, PJE sama LE. Jadi ini masih aku masukin LE karena yang include itu juga squad 2 semua kayak Mas Tendi, mungkin ada Om Rafiq juga. Itu sih aku propose ini. Terus key result-nya itu yang baru tuh dapat 25 new subscriber in February. Terus action point-nya ini learn using Google Ads, finish the script, terus script 2 video. Gitu. Terus smart-nya juga udah aku tentang semua. Oke, ada diskusi ya mungkin Ara. Ara? Ini kalau menurut aku kok belum LE ya, menurut aku ini LC sih Mas, karena sebenarnya pemahaman excellence itu setahu aku kalau dia sudah diterapkan dalam jangka waktu tertentu dan masih digunakan secara konsisten gitu. Dan ini baru growing kan, maksudnya baru mau mulai kan, step in kan, itu maksudnya semua hal yang baru ditemukan atau apa itu nggak bisa excellence gitu loh. Excellence tuh biasanya kalau udah jalan berapa kali dan itu tetap diterusin kayak gitu tuh baru LE sih. Ini LC, aku ubah. Leasing officer. Oke. Jangan ngomong jorok pas meeting squad. Rizky. Oke. Yang motion, second. Mas Chandra. Chandra, silahkan. Ini mau bikin judet kapan Mas Rizal? Judetnya bulan ini. Februari 29 ya. Sorry belum tak tambah detailnya. Oke. Ya. Yang second motion Chandra. Oke, yang setuju untuk approve this. Ya. Oke, tolong ini sekretari. Selama ini belum ada successful. Enggak ada yang swap manager ya. Aman. Terus community di one enggak ada. Enggak bisa diupdate. Terus ke list base Canggu, mungkin dari Tendi ada update. Ini update-nya tadi pagi Mbok Iloh siapa namanya? Mbok Iloh Luli tadi ada ngasih satu rekomendasi rumah lagi. Tapi kemahalan sih, 120 juta. Aku bilang nggak cari ini aja murah aja Mbok gitu. Kalau bisa yang dua kamar aja yang kecil nggak apa-apa gitu. Kalau nggak isi furniture pun nggak apa-apa. Gitu. Soalnya yang dia kasih kan memang full furniture. Jadi kita nggak butuhin juga sih semua furniturnya itu. Jadi kita perlu cuman kasur sama meja. Terus aku bulan ini sih rencananya harus udah dapat sama OEM juga langsung meeting biar langsung bayar dan bisa efektif awal Maret udah efektif harusnya. Jadi masang wifi segala macam biar bulan ini. Aku rencananya besok aku kesini Jumat rencananya ke Canggu untuk canvassing lagi sama langsung untuk dealing lah itu. Jadi okay. Aku mau sih untuk continue. Jadi aku udah buat OKR baru sih untuk continue. Oke. Okay. Ini bisa dilanjut, ada yang pertanyaan atau diskusi tentang ini? Enggak ada. Aku apa?
biar ini biar lihat ini sih aku belum update ini. Jadi oke apa ini yang baru smart method yang baru kayak gini. Udah aku buat di OKR-ku. Oke. Oke, kita lanjut. Ke periodical review report to owner dari Joel. Mungkin ada update. Kalau untuk update sih, terakhir kali kan aku baru ke 3 properti. Nah, kemarin minggu lalu udah beres ke yang terakhir di Mikila. Jadi aku mau motion untuk itu sih. Aku ada OKR baru yang versi upgrade-nya ini, jadi nanti ke OKR yang itunya jadi update. Nah, kamu udah ini OKR baru nggak? Iya, di bawahnya om, langsung. Di sini? Enggak, di bawah, di card yang baru. Oh, di card yang baru, oke. Ini kamu mau propose ke komplit apa gimana? Iya om. Ini sudah komplit semua? Udah, untuk properti yang jadi MVP udah. Betulah. Oke. Joel propose untuk complete, ada second? Rizal? Yang setuju untuk complete? Oke, yang tidak setuju? Yang setuju, yang tidak setuju? Tidak ada. Oke, move complete. Biar cepat. Terus, oke, PCC, ini ya, Julia? Ya. Ini belum lengkap sih, cuman kemarin setelah periodical review, kan kita base-nya cuman dari negatif review doang. Which is kalau untuk satu properti itu paling review-nya cuman 2, 3 gitu. Nah, tapi kalau dibilang valid, iya, tapi nggak lengkap. Bisa aja karena secara review mungkin ada yang positif, tapi ada negatif komennya gitu loh di positif review. Jadi aku mau pakai dari situ juga untuk source datanya, untuk ngomong ke owner. Terus satu lagi, ada beberapa komplain yang disampaikan langsung ke kita, tapi nggak ke review. Nah, itu juga sama yang laporan dari staff biasanya. Misalkan ada komplain apa ke staff, terus staffnya nyampein ke kita. Jadi aku mau compile semuanya ini untuk jadi data ngomong ke owner gitu. Kamu ada datanya nggak ini? Apa? Di yang sebelumnya sih aku mau upgrade lagi, nanti aku taruh di komen deh. Oke dah, tadi kita pending dulu nih ya. Oke. Ya. Oke, udah di bawah udah. Internal tools, mungkin dari Mas Bayo, ada update. Ini yang di extend kayaknya ya. Oke, ini lagi dikerjain sama si siapa? Apa ini? Bukan ini om, di checklistnya coba. Sorry. Nah, ini yang kemarin kita udah propose baru, jadi key result-nya yang key result-nya Chandra aku hapus karena agak-agak nanti kita itu lanjutin belakangan, karena yang perlu kita lakuin sekarang adalah sebenarnya ini ininya dulu untuk bikin sistemnya dulu gitu. Jadi action-nya adalah mapping listing ID ke each inquiry, itu lagi dikerjain sama apa anak-anak UGM. Terus kita bikin servernya untuk ngasih jawabannya, terus habis itu baru kita konekin ke emailnya Airbnb. Jadi kalau ada pertanyaan yang kita udah punya jawabannya akan dijawab, kalau ada pertanyaan yang kita nggak punya jawabannya nggak akan dijawab gitu. Jadi hasilnya dari project ini adalah itu. Jadi kita untuk semua pertanyaan yang biasa-biasa dan standar tuh harusnya udah kejawab otomatis semua. Gitu. Ya. Thank you. Ada diskusi mungkin pertanyaan dari Project Bayu? Kalau enggak aku skip. Oke, lanjut biar enggak terlalu lama. Terus next PCE PGLE improve employee experiment in providing ESS. Aku motion untuk move ke complete karena yang key result-nya udah semua sebenarnya. Service provider bisa cek order di biggernya. Mereka udah ngerti. Terus yang kedua, finance bisa track komisinya, bisa juga. Cuman emang belum ada interface-nya, dan itu bukan
bukan prioritas kita sebenarnya. Terus reduce communication needed udah juga udah semua. Jadi I motion to move this to complete. Oke, okay. Ini second. Sebentar. Ada satu lagi pertanyaan sebenarnya di bawah Om di komen terakhir. Nah, ini masalah yang tadi kepanjangan. Oh, iya. Jadi suggestionku adalah kita pakai template yang lebih pendek. Jadi contohnya ada di bawah itu, cuman kayak gitu aja. Itu yang informasi yang si drivernya belum lihat dari guest detailnya. Kalau yang lain udah ngerti semua gitu. Terus yang kedua, we don't need to send the notes to driver gitu, karena si drivernya akan dapat email otomatis. Jadi kita udah nggak perlu ngirim lagi ke WhatsApp ke siapapun gitu. Terus we don't need to send the notes to guest. Jadi biasanya kan kita taruh di message Airbnb tuh confirm gitu transportnya. Nah, ini bisa kita otomatisin kalau kita mau gitu. Jadi ini suggestionku, ini belum aku aplikasiin tapi bisa gitu. Nah, gimana menurut kalian? Menurut aku sih oke. Aku gini yuk, karena kan yang dirimu ini propose dari Airbnb ke guest-nya. Banyak kayak otomatis yang welcome message itu yuk. Aku suggest-nya kasih nomor telepon driver yuk. Ada, bisa. Itu gampang ya. Kalau semua detail itu, pokoknya yang kita kirim ke tamu itu sama kayak yang kita kirim manual gitu. Jadi itu aja. Tanya aja mas ya, formatnya kan bisa diatur. Berarti ini yang ketampilan di bigger ya. Apa? Ini tampilan di bigger kan buat driver. Ini. Ya, oh iya. Template-nya. Template yang di bigger kan. Ya, so, ini satu-satunya yang harus kita bikin adalah notes ini untuk ditaruh di bigger-nya. Aku setuju. Black number, dates, ya. Ya. Dates itu in case kalau gini, jadi check-in-nya hari ini, tapi pesawatnya nanti jam 12, itu kan tanggalnya ngikut besok. Nah, itu kenapa date-nya masih tetap ditaruh di situ. Gitu. Siap. Oke, siap. Oke, ya, berarti gimana aja? Kemarin tuh friction-nya Mario adalah dia nggak bisa sending the complete-nya ke timnya. Kopi, Pak. Nggak bisa sending complete, apa namanya, complete itinerary-nya ke timnya gitu loh mas. Jadi kan karena si Mario kan nggak driving sendiri, dia kan ada tim lainnya juga. Nah, dia kan harus sending itu ke timnya. Nah, dia masih ada friction untuk mengirim detailnya itu ke timnya dia kalau memang dia nggak bisa ikut. Itu bisnya Mario yang kemarin dia bilang di grup. Makanya dia masih request terus untuk diminta double sending ke bigger juga sama ke WhatsApp gitu. Gimana ya mas anaknya? Nah, gimana apa masing-masing driver kita bikinin akun sendiri-sendiri? Kalau aku tambahin template-nya ini apa namanya? Stay di mana tamunya? Karena stay di mana? Karena yang aku lihat di bigger itu yang sesuai dengan Mario maupun Eka itu cuma nama sama Airbnb conversation. Bukan isi apa namanya, dia stay di mana, ngerti nggak? Ada semua kok. Bentar aku atas deh. Coba. Kemarin aku kirim ke Alvin juga. Udah aku attach tuh. Enggak. Nah, ada. Ini. Yang screenshot emailnya itu. Nah, itu. Nah, soalnya Mario tuh buka di bigger bukan di email dia, Chan. Jadi sebenarnya kalau dia buka di email. Jadi kalau dia mau forward ke timnya dia sebenarnya lebih gampang di email. Dia bikin screenshot di email terus forward ke timnya dia. Karena infonya kalau nggak salah itu ada semua, bahkan ada alamat propertinya juga. Yo, Berarti di email ya. Nah, ini mas, aku mau info lagi.
kemarin dulu kan memang dulu sebelum ada Bikir kan memang kita sempat bikin di Talkit kan. Jadi setiap ada input di Talkit ke driver, itu masuknya langsung ke emailnya driver. Nah, tapi driver nggak pernah akses emailnya dia yang dipakai untuk Talkit, Mas. That's why kenapa mereka kemudian pindah confirmation pickup-nya ke WhatsApp gitu. Bisa nggak kalau saatnya jadiin satu platform aja? Bigger aja gitu, jadi semua detail aksesnya bisa diakses di Bigger aja. Jadi sih iya, nggak apa-apa. Itu emang di Bigger bisa kok, cuman kalau misalnya ini cuma tambahan aja, kalau dia butuh di email ya, kalau nggak mau ngecek juga nggak apa-apa, tapi informasinya udah ada di Bigger semua. Nah, terus yang di pick up detailnya paling bawah itu Mario nggak bisa klik gitu untuk memperluas itunya loh, Mas, memperluas. Jadi kita emang udah ngirim notes kan, nah notesnya itu ketika sampai ke drivernya, dia cuma dapat kepotongnya aja, jadi dia nggak bisa ngeklik itunya tuh notesnya itu buat lihat full nerinya. Gini aja, kalau masalah itu taruh di bug report aja, soalnya aku nggak tahu masalah-masalah gitu kalau nggak ada di bug report. Oke, aku motion ini untuk sub discussion karena Bayu, Indra, aku sama Dendi. Boleh, boleh. Oke, lanjut ke improve efficient in new partner onboarding and less dependencies between chapter. Mungkin dari Bayu. Nah ini juga kalau dari Kirisal sebenarnya udah achieve semua. Beberapa property juga sebenarnya udah pakai flow ini semua. Terus property di squad 2 juga kayaknya yang itu kamu bikin itu kan udah pakai flow ini semua ya. Yang Asri Filet udah tadi barusan juga aku attach baru Adi Abian itu udah pakai flow-nya ini sih. Ya, oke. Okay. Ya dan semuanya udah achieve sih ini. Aman sih. COVID, ya. Udah ngerti flow-nya. Motion to move to complete. Second. Oke, okay, Chandra second, Rizal second. Nah, diskusi enggak ada. Yang setuju? Oke, okay. Move to complete, please, Miss Sekretari. Oke, okay, R dari Bayu. Oke, okay, jadi kalau ini agak beda, jadi ini OKR-nya aku sebagai CTO, nggak pengaruh ke squad 2 langsung gitu. Jadi ini yang secara general aku kerjain, terus nanti ketika ada yang berhubungan sama squad, baru aku bikin card baru di squad-nya. Jadi contohnya kan aku bikin apa ini serving machine learning model to web platform gitu. Nah itu kan belum bisa langsung dipakai gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah jadi, OKR-ku di squad 2 bakalan jadi meminta si revenue manager untuk pakai automated prediction misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan belum mungkin karena baru ngebikin. Jadi aku masih keep sebagai OKR-nya CTO in general. Oke. Okay. Jadi cuman yang aku taruh di Trello nanti cuman yang berhubungan dengan chapter lain atau squad. Oke. Okay. Thank you, Bayu. Halo. Mas mau nanya itu buat project apa sih OKR CTO tuh dia long term ya atau maksudnya dia achievement-nya tuh dalam beberapa bulan atau dalam satu bulan? Per bulan kok. Soalnya aku belum lihat apa ya, itu kan ada ya, itu kan berdasarkan bulan ininya strukturnya. Kalau misalnya lebih dari satu bulan juga akan tetap dibikin di bulan selanjutnya. Oke, mungkin Ara untuk lebih jelasnya nanti bisa dicek di OKR-nya CTO ya. Oke, lanjut ke HR Human Resources. Oke, mungkin cepet aja ya, kasihan teman-teman. Ini smart meter kemarin kan intinya aku mau MVP ke Chandra. Dan udah selesai juga dari awal sampai akhir tuh aku udah ngomong ke Chandra, udah istilahnya evaluate. Jadi ini udah achieve sih. Oke, motion to move to complete, second. Second by Chandra. Terus nih, ada. Move to complete. Yes, oke, lanjut. Jadi partnership yang kemarin with agency itu juga dari awal aku memang closing one deal, aku
aku pasang dua actionnya tuh kedua agensi yang berbeda supaya just in case kalau satu nggak apa ada satu yang nggak working out. Tapi ini udah achieve karena kita udah closing deal sama algoritma. Oke, motion to move complete ya. Yes. Oke, lanjut move to complete. Oke, yang selanjutnya itu partnership buat university relation. Mana? Yang bukan bawahnya itu. Paling atas ya tuh, increasing university relation. Ini juga sama, aku nembak kedua universitas, tapi sebenarnya kirisal itu memang dia objektif. Kirisal dari awal cuma satu, supaya kalau cadangan gitu. Dan so far sih udah berhasil ke Visipol, aku udah partnership sama dia, dan karena statusnya itu, Bivi bakalan diundang buat career talk nanti tanggal 20 Februari di Visipol UGM. Jadi ini achieve sih. Oke. Tantang. Oke, move to chip. Udah? Udah. Oke, nah ini beberapa yang baru buat bulan ini. Yang pertama itu, ini tentang smart sendiri sih. Jadi, helping the team setting up, pivot, tracing, solve, growth, and achieve. Oke, kayak udah kemarin aku jelasin di all hands. So, basically, kirisannya itu setting up 100% smart method by 29 February. Jadi, by the end of the month tuh semua individu udah punya OKR yang dibikin berdasarkan smart method itu sendiri. Terus action point-nya so far aku udah yang baru aku evaluate HR sih, baru HR doang yang udah sesuai, yang ongoing sekarang lagi yang masuk kedua tuh konten. Gitu sih buat besok diskusi. Oke. Lanjut. Hiring. Oke, hiring sendiri ya. Of course we need more people as already discussed in the beginning of the sikap. So, aku nggak mau muluk-muluk dan lebih mau fokus sih. Sama kayak Mas Bayu tadi, kalau lihat ke OKR aku yang di Dropbox, itu bakalan lebih banyak field dan jumlahnya. Cuman buat squad 2 sendiri, fokusnya sih satu host dan satu OGS dulu buat bulan ini. Itu by the 29th of February bakal nemu satu-satu di setiap fieldnya, host sama OGS. Oke, okay, thank you. Terus buat actionnya nanti bisa dilihat juga di bawah itu. Jadi aku sekarang lebih spesifik ke kayak first week itu, aku minimal harus punya 10 kandidat misalkan buat OGS, 10 kandidat buat host. Jadi nanti di second week udah masuk ke 50% kandidat on second interview gitu sih. Oke, okay, berarti di LinkedIn sama Jobstreet ya? Iya, yeah. So far masih LinkedIn Jobstreet. Oke, okay. Ara motion to approve this OKR. Any second? Second by Joel, by Rizal, by Chandra. Any discussion? Oke, okay, yang setuju sama OKR-nya Ara, bisa angkat tangan atau angkat ketiak? Oke. Okay. Bayu. Oke. Okay. Sen pas. Oke, okay, lanjut. Helping. Ya. Iya, yang terakhir basically tentang itu sih, kita kan bulan ini temanya sharpen the saw dan aku appointed buat jadi salah satu lecturer di salah satu classes yang bakalan ada yaitu recruiting. Jadi guys, kalau misalkan kalian tertarik, please join, subscribe di classes aku karena ini sebenarnya penting. Problemnya kenapa? Kan kita hiring prosesnya kan kayak carousel gitu kan. Jadi kayak kalian semua nanti bakal involved dalam interviewing. Jadi buat yang sering interview kandidat, ini mungkin bakalan berguna banget kelasnya buat tahu ngedetek apa red flags gitu-gitu sih. So yes, as stated there, nanti most likely buat kelas aku sih rencananya tanggal 11, 12, 13 Februari minggu depan. Bisa di jamnya, Ra? Oh iya, belum sih Om, nanti aku fixin lagi ya. Oke, okay, thank you. Yes. Oke, okay, siap. Thank you. Ke oke okay, habis Trello ke jurnal, tolong nanti yang revenue tolong diupdate ya, revenue oke okay. Oke okay, new business dari bawah dulu. Kontol, sorry.
Sorry. Tanggal berapa sekarang? Ini yang baru ya? Oke. Dari Neng Li, langsung update. Oh ya, ini aku, ini kemarin udah ngomong sama Pak Sung juga. Tapi aku motion tidak percaya karena dia bilang mau ngasih 5 room, 10 room. Terus aku kemarin aku udah ngomong sama Mbok Wayan, tapi belum sama Neng Li. Rencana aku minggu depan sama Mbok ke Canggu, ketemu sama Pak Asungnya, mungkin langsung ngomong memang kalau memang tidak mau kerja sama, terus penaltinya seperti apa. Mungkin itu aja update dari aku. Tidak ada hubungan. Jadi kalau tamu sudah ada di Tokit, itu bakal diambil sama Pak Asung. Jadi tidak ada overbooking atau apapun. Update-nya dari aku itu aja. Mungkin sekretari di move ke all business, mungkin nanti aku update setelah aku sama Mbok ke Asung. Yang Neng Li ini ya, hashtag Neng Li ini ya? Ya. Terus dari Tendi, apa nih Ken? Itu aku mau buy-in 2 properti baru. Satu The Meten, itu di Canggu, itu 12 bedroom. Terus itu MB aja soalnya solo aku sih. Oh gitu. Lah. Enggak apa-apa. Kamu gini aja fotonya. Nanti aja aku pindah ya soalnya enggak bisa. Oh iya. Kamu enggak bisa pindah ke lain hati, Chan. Nge-lag. Ini card untuk The Meten. Dia pakai ini card yang baru sih. Jadi aku mau jelasin aja. Ini dia 12 bedroom. Terus penampakannya seperti ini. Jadi kayak gini. Jadi mirip kayak pondok kita, tapi dia 12 bedroom. Dia udah greasy sama kerjasamanya. Untuk lokasi, tolong cek dulu soalnya. Untuk lokasi dia di Padang Linjong. Ownernya sih enak sih. Jadi waktu dia membangun ini juga udah ikutin suggestnya dari Mbak Wayan juga. Kalau tambahin ini, pakai beanbag ini. Jadi komunikasinya enak sih sama dia. Jadi kalau ada pertanyaan nggak yang mau tahu tentang ini? Siapa yang punya? Pak Hedi namanya. Pak Hedi. Iya, itu gininya si Gun itu. Bapaknya. Oh, kayak teman bapaknya deh itu. Jadi aku mau motion itu. Oke, aku motion langsung nih. Pencet. Oke. Motion. Apa lagi? Buy-in. Chandra. Mungkin yang Bayu. Oke. Oke. Chandra oke. Diwan oke. Dendi oke. Rizky oke ya? Oke, siap. Ara siap. Panutan. Oke. Gani siap selalu. Berarti pas. Pas. Move to all business ya? Ya, ntar ya. Ya, yang kedua Adi Abian di Uluwatu. Itu ya yang tadi, ya itu barusan aku meeting sama dia, terus dari yang kamu liatin di squad 2 itu. Ya aku buka ininya bentar. Kayak di Padang ya tempatnya ya, mirip. Iya, itu bapaknya itu kerja di Arila, jadi dia buat desainnya sendiri emang. Tuh, kelihatan enggak? Enggak. Kelihatan enggak? Dah. Jadi dia udah send up bigger juga untuk request revenue kurang lebih itu mana dia sih? Oh nih. Kurang lebih fotonya seperti ini. Ini pintu masuknya, terus ini kamarnya. Jadi ada TV, ada e-coffee, ini lengkap kimono. Habis itu ini ketampakannya kayak ini lebih premium lah daripada The Padang sih. Desainnya juga bagus.
juga. Toiletnya lengkap banget sih, amenities dalamnya ada kayak shower cap, apa sup, sabun. Jadi sabun itu udah sup, cu. Iya, shower cap, itu lah pokoknya. Habis itu nih toiletnya. Sabun sup. Habis itu untuk ini sih dia udah set up untuk revenue project, apa? Projection. Jadi untuk masalah. Ya, dia kenapa? Revenue projection-nya udah jadi itu si Penan nanya. Belum baru request barusan sih, belum okay, jadi. Nanti sama Pena ya. Apanya? Terus apa dia untuk udah agree juga untuk 20%. Terus sebenarnya dia ada dua agent nih yang nyarik nih. Terus karena aku dekat juga sama ini, sama ini kayak masih saudaraan sama Asri Village juga sih. Jadi karena dia udah tahu aku juga siapa, gimana kerjanya juga, aku jadi siapa? Dia lebih prepare, lebih wah prefer ke milih ke aku. Padahal dia udah banyak agent yang nyari juga, karena ini juga kayak propertinya bagus juga sih. Kayak gitu. Jadi dia lebih milih kita, udah. Oke. Aman. Jadi motion untuk di buy-in. Oke, di buy-in di atas 2000 kalau aku sih. Oke, siapa motion untuk buy-in? Oke, lanjut. Tolong nanti sekretari dicentang-centang ya. Ya, lagi nge-like. Oke, terus dari Nengli. Ini kita belum jujur, ini belum ada pembicaraan ini ke aku. Mungkin aku ngomong dulu sama Nangli tentang hal ini. Nanti aku update dah. Biarin aja dulu di New Business ya. Karena dia belum ada ngomong. Tapi apa itu? Yang mau dibahas apa itu? MB, SMB, Increase. Itu kan ada tulisannya tuh. Ada tulisannya. Nah. MB has in English this type of booking in Canggu Guest House. Oh, harganya kalau menurut aku. Enggak, benar. Oh, usually about 5 sama ini. Nah. This comes from friends and walk-in. Owner like this type of business because bigger profit, no commission. This will be problem. Long term will take away inventory. This less operation will need it in the owner as. Okay. Content, listing exposition at long term stay. Revenue set pricing for 30 days booking. Oh, ya, jadi banyak properti yang dapat walk in sama temennya owner untuk long term. Nah, jadi MB minta konten untuk apa? Bulanan. Ada dikasih tulisan aja, kasih tulisan kalau mau apa long term ada diskonnya gitu. Nah, terus nanti si revenue itu set pricing untuk diskonnya berapa? Oke, mungkin dari Miss Sekretari mungkin Kapten D sama Rizal. Oke, Om. Tapi pada setuju nggak, benar nggak kalau banyak ini dari owner? Benar. Ya udah move ke old business aja, bilang dijawab aja, okay, Tendi mau ngapain, Rizal mau ngapain. Atau kan nggak cuma Tendi tuh, kalau yang Uluwatu gimana? Atau ini cuma Canggu aja? Canggu aja. Ya udah, berarti cuma Tendi doang berarti. Tendi sama Rizal. Mungkin nanti Chan juga aku, tapi ya Chan. Ya. Biar nanti aku ngomong sama ownernya tuh. Gimana ininya? Oke. Okay. Lanjut ke Rizal. Untuk Cesia New Room. Oh ya. Nanti mungkin ini subscription sama aku sama Tendi sama Rizal. Ini Pondok Cesianya ada room yang baru. Jadi dia belum tahu berapa harganya segala macam. Dia mau message Tendi nanti. Sorean lah. Ya. Yep. Ya. Nanti itu mungkin harga segala macam nanti bisa dinego segala macam. Itu aja sih. Mungkin nanti si Chandra move semua ke bisnis. Yoi. Ada lagi dari teman-teman. Kita propose untuk next chairperson. Siapa?
Habis aku Randy ya. Ya. Randy terus tiga dari Chandra. Iya aja karena aku udah. Bisa. Oh enggak Diwan lagi ta? Diwan dulu kan Diwan belum. Oh iya cuy lupa. Oke. Sebelum aku motion untuk selesai nilai-nilai oh nilai lupa. Nilai-nilai 1 2 3. Nilai. Nilai-nilai 4 5. 4. Bayu 1. 4. Oke, dapat 4.0 lah ya. Oke, ya ya ya. Oke, aku motion untuk saya meeting. Second. Second. Oke. Bye bye. See you next week. Yo yo. Da, thank you. Chandra jangan lupa. Survei aku Chandra. Kamu kesini aja jadi air support. Aku mau kok, serius. Ya udah sini jadi air support gantiin aku, ntar aku di Jogja hiring. Enggak gitulah, An. Jahat kamu tega. Eh, kamu jadi cuti kapan? Hmm? Jadi cuti kapan? Jadi apa? Cuti kapan? Maybe March. Aku bulan depan kayaknya mau propose kerja di Jogja sama 2 bulan dan aku ada sama 2 minggu deh. Ada urusan aku di Jogja banyak. 2 minggunya di awal bulan apa akhir bulan? Di akhir sekalian kan pas nyepi jadi aku bisa cover orang di sini. Datang ke sidang ya? Semangat banget sidang padahal data belum together juga. Kamu kesini makanya, ntar biar aku bisa bantuin waktu aku di Jogja. Tapi aku propose dulu sama Jing sih kalau nggak pas ya. Ntar aku kesana sendiri aja beberapa semingguan. Pas kok, pas yakin aku. Kalau alasannya ini pasti dikasih. Ya sekalian kan mereka kan nyepi kan, jadi aku bisa cover reservation dari Jogja juga besok. Itu sih Beb, aku tuh bingung ya antara kayak aku ke Bali nggak ya buat gather data. Datamu udah dapat berapa sekarang? Sekarang tuh baru dikit sih, baru 15 apa ya total. Kalau seandainya emang dalam waktu seminggu nggak bisa banyak, mending kamu kesini terus kontak sih Beb. Soalnya orang-orang tuh kemarin dulu kan aku juga sempat kirim survei kan. I mean like people will just like ignore you gitu loh kalau kamu ngirim online. Tapi kalau kamu di sana terus minta kayak waktunya gitu, itu people will not avoid you. Apalagi kalau mereka misalnya lagi santai atau gimana. I think so sih. It's gonna be much, much faster as well. You think so kalau onsite? Iya kalau onsite itu lebih cepat. Tapi kamu mau bantuin aku gak? Kan aku disable Beb, jadi aku tuh gak bisa naik motor dan segala aku macam. Aku gimana caranya ngoncengin kamu, kan aku gak bisa juga naik motor. Gini aja ya, aku bisa naik motor gak, tapi gak bisa ngoncengin. Ya nanti kan kita bagi dua tuh misalkan kemana gitu, nanti kita selama setengah satu jam gitu keliling-keliling cari orang. Itu good idea, right? Good idea. Kita pairing selama dua minggu ya, mencari bule. Okay, yuk, sepertinya buat bola. Gila-gila. Chan, berarti menurut kamu tenggat waktunya kapan ya? Minggu depan dari hari ini? Ya, menurutku gitu sih. Lihat dulu selama seminggu ini kamu dapatnya berapa. Kamu bisa rata-rata kan kayak seminggu aku dapat berapa data. Misalkan kalau online tuh kamu cuma dapat seminggu cuma dapat 15 data, well, it's gonna be take a very long time for you. I mean like, it's better for you to just go online. Tapi kalau onsite tuh kira-kira sehari 10 gitu emang bisa, Chan? Bisa lah. Like what I inform you. Kamu dari pagi misalnya kan ambil cuti kan? Kamu di Despacito aja nongkrong. Despacito nongkrong, habis itu dari Despacito pindah. Despacito tuh paling enggak ada sekitar 10-an orang check-in. Habis dari Despacito pindah ke Puri Kelapa misalkan. Banyak banget gue di sana Puri Kelapa. Yang nongkrong-nongkrong depan-depan itu. Lagi apa namanya? Lagi sandbathing. Kalau emang kamu nggak bisa dapet itu, ya udah kamu ke Pantai Padang-Padang. Satu orang kamu dapet sehari. Loh. Oke okay deh. Ya wis. Udah sih. Ya, let's see ya. Bye-bye. Thank you. Thank you ya. Have a nice day. Dah. Thank you.